Assalamualaikum sobat jumpa lagi dengan saya salam sejahtera semuanya. Pada perjumpaan kali ini saya akan cuba membuat video tutorial bagaimana cara merubah atau menggantikan nama channel YouTube kita dari yang lama menjadi nama yang baru. Okey saya kawan-kawan tak panjang lebar lagi langsung kita masuk ke aplikasi YouTube nya. Nanti kawan-kawan, kalau belum ada aplikasi YouTube, boleh download di Play Store. Tapi biasanya aplikasi YouTube ini udah ada langsung karena apa? Menggunakan apa? Android ya? Eh. Kalau Android pasti ada semuanya aplikasi ini. Oke, okay? langsung kita buka ini, kawan-kawan, YouTube-nya. ini kalau ada, udah terbuka nih aplikasi YouTube kawan-kawan sekarang kita klik ini foto profil kita yang paling atas kanan klik foto profil YouTube kita YouTube kita oke okay. habis itu kita klik ini yang nama apa nama YouTube kita ini ini merupakan ini nama channel YouTube saya nih. Saya ada apa? Channel berapa channel nih? Salah satu channel YouTube saya. Okay, klik di tanda apa? Segitiga itu di nama itu. Oh bukan salah, sorry kawan. Silap. Kita klik di ini di channel anda ini. Channel anda klik channel anda. Oke, okay, ini kalau udah keluar macam ini. Udah keluar, kita tadi udah klik channel kita, kita sekarang kita klik ini. Tada log logo yang ini yang di sebelah kanan nih kan ada nih. Sebelah nama channel kita ada logo yang bergerigi nih seperti apa roda nih. Klik itu. Nah, udah keluar nih sekarang ini kita klik ini tanda pensil yang di sebelah nama channel yang nama apa fahrul razi ini kita klik e, tanda pensil nih ya tanda pen nih kita klik itu ini saya sebagai contoh kawan-kawan ya sobat ini saya sebagai contoh kalau contoh kawan mau ganti nama yang lama ke nama baru ini ketik aja nih nama depan nih apa kawan mau tulis apa dan nama belakang nih apa tulis ya suka-suka kawan ini karena saya sebagai contoh saya ada, tidak ada mengganti nama channel lah kawan kawan ini saya cuma menunjukkan kepada sobat-sobat semua ya ini di sini ada keterangan diperbolehkan mengubah nama tiga kali setiap 90 hari kawan-kawan maknanya dalam 3 bulan diperbolehkan mengubah nama 3 kali. Ha. Okey kawan, begitulah cara mengubah nama channel YouTube kita ya. Ini saya ini saya sebagai contoh ini tak ada merubah. Nanti kawan kalau merubah ketik saja nama apa yang ingin kawan membuat nama channel yang baru. Nama depan, nama belakang. Habis tu dah siap tulis nama. Nama depan, nama belakang. Habis tu lepas tu klik ok. Nanti dia udah, kalau dah klik ok. Maknanya berarti udah tersimpan dia. Ok lah kawan-kawan. Itulah. Video tutorial saya pada ke hari ini video bagaimana cara merubah nama channel YouTube kita dari yang lama menjadi baru. Oke okay, kawan, kawan jangan lupa subscribe, like, komen, di share ya kawan-kawan. Biar saya nanti lebih semangat lagi membuat video terbaru dan update video terbaru. Oke, okay, kawan-kawan, itu saja video saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.